Ini dia, Salah Sambung di Gen FM. Halo. Waalaikumsalam, dengan Bacun. Oh iya, betul. Iya, dengar-dengar mau nikah ya? Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi, akan aja jalannya. Ah, semoga lancar. Gak apa-apa, saya telepon ya. Gak apa-apa. Jadi Tukiti telepon sini karena Tukiti adalah teman dekatnya Saida. Sebetulnya saya masih ada rasa dengan Saida. Oh gitu? Saida cerita enggak? Kita dulu sempat saling memiliki. Betul loh. Nah, boleh enggak? Iya. Boleh enggak? Ini saya nanya ya. Saya pergi dengan Saida sehari aja. Boleh enggak? Oke, saya agak bingung juga ya. Tapi coba hubungi Saida aja dulu. Kalau dari saya nanti... Kalau dari kamu gimana? Kalau Saida gampang. Karena saya saya kenal Saida jauh lebih daripada kamu loh. Satu pertanyaan dari saya. Boleh saya belai rambutnya? Kalau seperti itu, karena saya kan sebetulnya belum ada ikatan jadi suami apa tidak gitu kan. Jadi untuk memutuskan boleh apa tidaknya, itu sebetulnya kan lebih kepada yang bersangkutan, kepada Saida. Oke. Ini ibu saya juga mau nanya, boleh nggak jalan sama dia? Ibu saya nih. Halo. Halo, ya dengan siapa ini? Ya, iki Ibu Tumini. Aku ibunya Mas Tukidi. Maaf ya sebelumnya anakku lancang ya Mas ya. Tapi ya, iya ya. Mungkin ini permintaan agak sedikit konyol, tapi ya mohon di apa wujudkan gitu loh. Aku juga pengen dolan-dolan karo Saida. Silahkan langsung telepon Saida aja. Iya, selain itu permintaan aku dolan-dolan karo Saida pas lagi nanti resepsi gitu loh. Iya. Pas resepsi boleh enggak? Ibu Tumini nemenin juga Saida di pelaminan. Saya ini, kalau saya pribadi sih justru jatuhnya lebih kepada Saida sendiri. Kalau coba... Iya, tolong dari Mas Bacun aja lah. Boleh, Bu. Boleh ya Mas Bacun. Sekali aja, habis jalan-jalan wis ibu janji habis itu akan menghilang dari kehidupan Saida dan Mas Bacun yang semoga sama wa nanti habis. Allah tabarakallah. Wis lah Mas Bacun lah. Halo Mas. Ya halo. Ya makasih ya Mas ya. Kita dibolehin berdiri di pelaminan, terima kasih ya. Bajunya warna apa? Jadi kita siapin sekarang. Warna pink. Warna pink. Apakah pink ya? Oke, oke. Iya. Iya. Dua-duanya pink. Dua-duanya pink. Dua-duanya pink. Orang tua pakai pink juga. Bawah. Boleh minta tolong jahitin sekalian Mas. Cuman kalau nggak ada bahannya kayak pakai plastik gitu nggak apa-apa Bu. Bikin baju pakai plastik nanti dimarahin kita. Enggak itu loh. Apa nggak ramah lingkungan gitu loh. Ya astagfirullahaladzim. Ini namanya Mas Bacun kan? Lagunya cangcuter sekie wanita bacun dunia ngono. Bacun dunia itu Bu. Oh, ada lagunya. Oh, iki batu bacun yo. Halo, kita salah orang. Oh, salah sambung. Kita sambung. Salah sambung le. Kan bacun masuk salah sambung di. Gelaba. Mas Bacun. Wala diundang lah. Mbok Tumini nih. Aduh, ngomong kasar lagi mas. Aduh, kumaha ya. Sumpah itu gue pertama tuh kaget banget nih orang. Waduh ini kaget banget. Maksudnya kayak mikir, aduh ini ujian yang mau nikah kali ada aja gitu.